Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelku Nunung Jenil. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Lampung Timur, yaitu di Saung Lampung Timur. Pokoknya nggak tahu namanya saung apa, yang penting lokasinya ada di Lampung Timur. Nah ini saya bersama rombongan. Nah ini pakai 3 mobil ya teman-teman. Nah ini kami baru aja dari Siger Bakauni. Nah ini udah jam siang, waktunya kita makan siang. Ayo teman-teman ikuti terus channelku, jangan di skip-skip, pokoknya stay tune terus. Nah oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Oke. Nah ini kita mau masuk ke saungnya ya teman-teman. Nah ini lokasinya ada di bawah banget. Nah ini ada banyak jalan yang menuju saungnya. Ada yang lewat jalur sana, ada yang lewat jalur sini. Nah itu saungnya sangat indah banget. Pokoknya tempatnya nyaman, terus pelayanannya juga oke, terus penyajiannya juga oke, makanannya juga oke ya teman-teman. Nah yuk kita turun ke bawah. Nah ini ada Mbak Komariati beserta anaknya. Nah ini kita lewatin jalan yang menurun ya teman-teman. Nah ini banyak banget kolam-kolam ikan nila, ada ikan emas. Nah ini ada Kak Ibnu. Nah ini Kak Ibnunya lagi pesan makanan. Nah itu kolamnya guys. Nah itu kolamnya banyak banget ikan. Nah ini ikan nila sama ikan emas yang dibudidaya. Jadi buat pelanggannya kalau mau pesan ikan tinggal ngambil di kolam. Nah kita nunggu makanannya datang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah ini bersama Pak Muji, sama Kak Ibnu, Kak Hendri, ada Kak Seto. Nah ini ada Kak Alam, kayaknya ngantuk berat. Nah ini pesanannya udah sampai ya teman-teman. Ini menunya gurame bakar. Itu ada lalapannya, ada kulupnya daun singkong. Ini gurame bakarnya 2 lengser ya teman-teman. Nah kita serombongan ada 17 orang. Nah ini sepertinya ini pesan 20 ikan gurame. Nah ini ada lalapannya, ada kulupnya juga. Nah sambalnya ini yang spesial. Biasanya kalau di rumah makan
Biasanya kan cuma satu sambal ya. Kalau di sini ada dua jenis sambal, yaitu ada sambal mentah dan sambal kecap. Nah, untuk rasanya enak banget ya teman-teman. Pokoknya pas banget di lidah kita. Kalau kita lapar bisa banget kita mampir di saung ini. Porsinya porsi jumbo. Nah, ini teman-teman lihat. Ikan gurame-nya satu piring lebarnya. Nah, ini pokoknya pada lapar semua dan alhamdulillah pada cocok semua. Nah, ini ada yang nambah-nambah lagi, nambah sambal, nambah nasi. Nah, ini nasinya porsi jumbo juga. Nah, pokoknya enak banget. Nah, itu nasinya sampai habis. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Nah, ini kita semua mau balik pulang. Nah, ini alhamdulillah kita semua udah kenyang. Nah, terima kasih teman-teman udah stay by nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.